satenya digabung gitu ya Pak Bunda nih? Ini sate Ponorogo ya. Kalau saya bilang dari semua sate ayam Indonesia, sate Ponorogo is the best. Ini nih Nat, di Cibubur pun ada makanannya Wong Jowo. Wong Jowo. Sate Ponorogo sama pecel, pecelnya juga Ponorogo mestinya ya. Yuk, silakan. Enak tuh kayaknya pecelnya. Ini aku kasih kecap dulu kali ya buat. Waduh. Harus. Saya ya. Suka pedas. Kecap rawit diiris-iris. Kasih kecap. Biasanya kan makan sate gitu ya kan? Ini tuh satenya digabung gitu ya Pak Bunda nih. Ini sate Ponorogo ya. Kalau saya bilang dari semua sate ayam Indonesia, sate Ponorogo is the best. Sesuainya. Bumbunya lebih halus. Ya. Boleh saya cicipin sedikit. Boleh, boleh silakan. Nah, ini sambelnya ini, sausnya ini. Saus kacangnya itu waduh, manis dan gurih banget. Ini dia bikinnya kacangnya itu ya. Itu wah repot banget lah pokoknya. Rempong bedendong. Yuk, besok banci Pak Bunda. Aduh. Jadi itu dibuka dulu kan, kulitnya itu dikupas, lalu kemudian dibelah, lalu matanya itu dibuang. Ya, matanya kacang. Detail banget. Soalnya itu yang bikin pahit. Jadi supaya nggak pahit itu mata dibuang. Lalu kemudian juga nggak digoreng, karena goreng itu kalau salah goreng kelamaan aja jadi gosong pahit lagi. Pahit juga. Jadi dia disangrai. Sehingga warnanya coba lihat, warnanya tuh putih ya. Coklat muda-muda gitu, nggak gosong-gosong. Nah kalau ini juga nih, Nat. Ini pecel Ponorogo itu sebetulnya mirip pecel Mentium ya. Cuman dia nggak pakai kencur bumbunya ya. Lalu juga biasanya dia pakai taburan itu, petai Cina. Lam Toro, tapi kayaknya hari ini di pasar nggak ada Lam Toro. Jadi dia nggak pakai. Tapi sebenarnya aku suka pecel itu nggak pakai kencur. Berarti enak dong itu. Cobain deh pecel saya. Nanti ada bumbunya juga nggak pakai kencur. Dan nih enak nih, nggak begitu banyak kencur. Kacangnya juga ya, gurih gitu. Sama peye ya dia pakai. Peye-nya juga peye kacangnya. Kadang-kadang juga ada yang peye teri. Tapi saya mau cobain rawonnya juga nih. Rawonnya agak bening. Biasanya kan lebih hitam, lebih kental gitu ya. Tapi saya pikir sate Ponorogonya juara. Pecel Ponorogonya juga otentik lah gitu ya. Kalau rawonnya terlalu tipis untuk saya kepenginnya rawon nanti kuahnya lebih nendang.